keluarga yang memeras itu pun bilang, ini titipan oknum, kamu tidak boleh dikasih enak. Saya nggak kenal sama Bang Benny, tapi saya senang dengar ada warga yang berani, yang cerdas, yang rajin seperti itu. Pasti Uni bangga juga sama Bang Benny. Ini suami saya diminta uang lagi, padahal Komnas HAM belum sampai ke Jakarta, bahkan belum sampai ke Bandara Kuala Namu di Medan ini, tapi suami saya udah ditekan, udah diminta uang, udah dimarah-marahin. Kenapa laporin Komnas HAM? Kemana? Siapa yang laporin? Siapa yang marah-marahin kayak gitu si oknumnya? Saya cerita, saya curhat, Pak, suami saya minta uang 2 juta untuk apa ya? Waduh Bu, kok dikasih? Tapi uang keamanan, katanya gitu. Oke, halo manusia-manusia baik yang lagi nonton Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Fitra Arya, saya panggilnya Uni, panggilan untuk orang Minang, karena Fitra ini orang Minang, bersuamikan Benny Eduardo ya? Benny Edward Hasibuan. Ya mungkin kalian Benny Edward Hasibuan. Mereka tinggal di Medan 1 tahun terakhir ini karena pekerjaan, tapi mereka kehilangan pekerjaan karena Benny di penjara karena dituduh melakukan tindak pidana. Kita akan ngobrol sama Uni Fitra. Apa kabar Uni? Alhamdulillah baik Bang, sehat. Lagi di Medan ya? Iya di Medan Bang, tapi berdua sama anak aja. Sepi di rumah. Anaknya umur berapa? Anak umur 3,5 tahun, Bang. 3,5 tahun ya? Lagi, butuh-butuh kasih sayang bapaknya. Iya, betul. Kalau kasih sayang kan sampai tua orang butuh kasih sayang juga. Iya, betul. Tapi. Uni, jadi gimana ceritanya sama Bang Benny itu? Ditangkap polisi dia ya? Iya, Bang. Kejadiannya itu tanggal 18 Agustus 2020. Paginya izin ke saya itu berangkat kerja. Karena tiap hari kerja gitu. Ternyata paginya itu jam 7 itu mereka janjian sama Bang Junior Nenggolan itu ke kantor gubernur. Untuk klarifikasi kenapa aplikasi e-Samsat dan MOU Telkomsel itu error sudah seminggu terakhir error gitu. Nah mereka ke kantor gubernur ternyata yang bersangkutan di luar kota lagi ada dinas luar kota. Kemudian mereka orang yang di Samsat yang mau ditemui. Pertama mereka mau ke kantor gubernur Bang. Mau minta klarifikasi kenapa error gitu. Nah yang kedua mereka ke Samsat yang di SM Raja. Mereka juga mau minta klarifikasi gitu. Tentunya tidak kayaknya nggak ada hasil gitu. Nah yang ketiga mereka itu ke Ombudsman. Kantor Ombudsman. Mereka mau mau mungkin konsultasi seperti apalah gitu. Kenapa aplikasi e-Samsat ini error selama seminggu terakhir gitu. Nah, setelah itu mereka rencananya siang mau bagi-bagi masker. Iya. Kalau nggak salah ya saya kayaknya gitu. Nah, habis itu sebelum itu mereka ke kafe. Nah, sampai di kafe itu mereka ditangkap gitu, Bang. Ada enam orang berpakaian sipil datang menghampiri. Kemudian langsung bilang saudara ditangkap, ayo kita saudara akan kami bawa ke Polresta Medan.
gitu. Nah, sampai di perjalanan. Itu di kafe mana itu? Saya kurang ingat, Bang, kafe mananya. Kira-kira jam berapa itu peristiwanya? Jam 11, Bang. Jam 11 itu jam ditangkapnya. Oke. Okay. Jadi nah, jam, si Bang Benny sama Joniar iya, dibawa sama polisi. Iya, Lagi ngopi dibawa. Nah, mereka dibawa di sama satu mobil. Terus mobil suami dan kereta motornya si Bang Junior mereka yang bawa di jalan. Mereka tuh polisi ya? Ke Polresta Medan. Okay. Mereka di jalan suami telepon, Dek, abang dibawa ke kantor Polresta Medan. Loh kenapa? Abang nggak tahu. Abang ditahan. Kenapa? Salahnya apa? Gitu kan? Nggak tahu. Nanti abang kabari kalau ada udah tahu kepastiannya apa katanya gitu. Okay. Nah setelah itu saya nggak tahu lagi kabar, saya suruh adik ipar saya datang ke Polresta, tolong tengokin abangmu gitu. Nah sampai di sana, si adik ipar ini nggak diketemuin sama suami gitu. Nggak dikasih gak ketemu dengan iya, sama Bang Benny. Iya nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Mereka itu di lantai dua, di ruang juper. Okay. Nah, sedangkan adik ipar di bawah, nggak boleh naik ke atas. Nah, ada apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak kenapa Bang Benny diperiksa polisi atau cuma ditahan, tapi nggak dikasih ketemu? Apa ada pengacaranya waktu itu? Waktu itu kebetulan jam 5 itu datang pengacaranya Bang Joniar. Nah, pengacara Bang Benny memang nggak setelah berapa jam? Setelah beberapa jam baru datang pengacara. Dari jam 11-12 itulah sampai jam 5 baru datang pengacara. Nah, suami memang dikasih waktu untuk menghubungi lawyernya gitu, pengacaranya gitu. Nah, kami kan baru tinggal di Medan, jadi kami nggak ada kenal sama pengacara. Yang kenal itu ada di Palembang. Kami sebelumnya tinggal di Palembang 4 tahun, Bang. Tapi sebetulnya iya, kenapa Bang Benny sama Joniar itu ditangkap polisi itu kenapa? Di tanggal 11 Agustus, Bang, kejadiannya. Apa mereka itu? Ada ini, kejadian apa? Iya, di tanggal 11 Agustus 2020 itu mereka mengecek beberapa mobil oknum di lingkungan Samsat. Nah, ada sekitar 10 mobil itu ditemukan suami itu ada yang nunggak pajak, ada yang platnya bodong, dan ada yang udah terblokir. Oke. Okay. Sebelumnya suami kan aktivis anti pungli, Bang. Sebelumnya yeah. Suami sama Bang Joniar ini ngeliputnya bukan sengaja, kadang suami namanya marketing, kadang ketemu di jalan gitu, nah disorot, abis itu nanti barulah di, karena kan salah salah satu media yang sekarang kan apa-apa viral dulu, baru di ini diangkat beritanya gitu. Nah suami punya akun YouTube, itu pun dari tahun 2014, Bang. Jadi suami ini, Bang Benny ini, aktivis sosial media yang ngeliput soal bagaimana peristiwa-peristiwa yang diduga itu pungli ya, pungutan liar. Iya, betul. Nah, jadi dia ngeliput beberapa mobil-mobil yang dipakai yang sebetulnya bermasalah gitu ya. Iya, itu akhir-akhir dan ini itu, aja, Bang. Oke, akhir-akhir ini aja dia bongkar sebelumnya di lampu merah, kalau misalnya ada kedapatan mungkin kelihatan pungli, misalnya si oknum ada ini gitu, nah terima pungli, terus suami cari bukti, konfirmasi ke korban, kalau memang iya kenyataan, barulah di ini diklarifikasi, ditanyain sama oknumnya benar nggak ini pungli atau memang harusnya kan hilang gitu, kenapa terima uang gitu. Nah seperti itu kira-kira, Bang. Jadi sebetulnya Bang Benny ini sama Bang Junior juga ya? Apa cuman Bang Benny aja, tapi sebetulnya membantu negara untuk mengungkap bagaimana praktek pungutan liar itu terjadi ya? Nah, ya, jadi waktu Bang Benny itu ditangkap polisi, ditahan sampai sekarang, tuduhannya apa? Tiga pasal, Bang. Pencemaran nama baik,
membuat keonaran. Satu lagi apa ya? Itu pasalnya 6 tahun, 6 tahun dan 10 tahun, Bang. Kena undang-undang ITE saya juga katanya ya? Iya, benar, Bang. Tiga Jadi pasal. Ini orang lagi rame-rame revisi ini, ternyata polisi masih terus aja nih ya nahan si Bang Beni ya? Iya, Bang. Saya sudah usaha kemana-mana, Bang, sebetulnya. Karena udah kemana aja? Karena yang saya perjuangkan itu suami saya yang saya merasa tidak salah. Hanya iya saja dong. Hanya saja nggak salah kalau menurut saya ada warga betul, membongkar bagaimana ada praktek iya, pungli dilakukan oleh pejabat negara. Betul. Ya itu memang kewajiban kita untuk bongkar itu. Iya. Jadi suami itu video yang mana yang dianggap salah oleh polisi? Video yang di tanggal 11 Agustus 2020, Bang. Itu pagi isinya? Kejadiannya jam 7, jam setengah tu, jam 7 itu mereka liput. Nah, yang liput itu si rekan Bang Beni, Bang Joniar, live streaming di YouTube-nya. YouTube-nya Bang Apa Beni isinya? Itu namanya News Pekan. Isinya News Pekan. Itu suami pegang handphone, Bang Joniar ngeliput sambil ngomong. Terus suami kerjaannya ini tukang ngecek-ngecek Samsat nomor mobil sama Telkomsel misal 368 pagar misalnya 17 ini nanti disuruh lihat disuruh dial habis itu pilih mau cek apa gitu cek Samsat pilih dua Samsat pajak gitu pilih dua pajak habis itu masukin warna mobil, BK mobil, warnanya. Nah, kelihatan itu, Bang, berapa pajaknya, apakah ditemukan platnya, apakah platnya bodong, ditemukan, kayak gitu. Nah, ada beberapa, 10 mobil kira-kira ditemukan di situ. Ada yang pajaknya 15 juta, ada yang tidak ditemukan platnya, ada yang bodong platnya, gitu. Nah, terakhir. Menarik ya, kreatif sebetulnya Bang Beni ini ya. Alhamdulillahnya Bang, itu Bang Beni tidak pernah minta dirinya dibilang YouTuber. Bang Beni minta dibilang aktivis anti pungli. Nah, iya, dia Bang aktivis anti pungli. Iya, di YouTube itu nggak pernah minta, ayo subscribe, saya Beni Edward, nggak pernah kayak gitu Bang. Nah, iya, alhamdulillahnya iya. Sampai ditangkap itu subscribe-nya hampir 700 ribu Bang. Iya, rata-rata iya. Terus akunnya disita hampir, sama iya akunnya disita akunnya disita oleh polisi iya, Bang. Kayaknya oknum yang nyuruh tutup nggak tahu siapa tapi sekarang YouTube-nya udah ditutup Bang gitu YouTube-nya ditutup iya. Jadi berarti video-video yang membuktikan bahwa ada pungli-pungli ada kendaraan-kendaraan bodong itu nggak bisa lagi enggak, terlihat ya nggak bisa lagi nah sekarang tadi pertanyaan saya gini Uni iya. Yang dianggap materi yang melanggar hukum itu yang mana nah terakhir pas terakhir ada mobil jazz coba bang kata bang Joniar coba bang masukin platnya BK gitu nah pas ditengok pas keluar hasilnya si mobil ini belum bayar pajak di saat tanggal 11 bulan Agustus 2020 ini, Bang. Suami saya bilang, wajar sih mobil jazz pajaknya 3,7 juta sekian gitu. Nah, datang temannya Bang Beni, iya tapi kok petugas pajak nunggak pajak? Nah, gitu kata ini kata temannya Bang Beni. Kami pikir alibi kami sih karena si temannya ini bilang petugas pajak kok nunggak pajak. Nah, di situ mungkin merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, waktu itu pas dicek itu Bang tanggal 11 memang pas dicek itu di tanggal itu jatuh tempo pajaknya Bang. Yeah, tanggal yeah, 11 yeah. Agustus 2020. Nah, waktu mereka live streaming di jam 7 pagi di tanggal 11 Agustus 2020 itu kira-kira jam 7 sampai jam 8, jam 9 yang punya kendaraan bayar pajak. Oke.
Nah, masalahnya sekarang di mana saya menunggak pajak, padahal saya hari itu juga saya bayar pajak. Gitu kata kata si pelapor, yang melapor yang BK ini. Tapi itu enggak. Gimana? Tapi mereka setelah liput, setelah cek beberapa mobil itu, mereka minta klarifikasi. Minta klarifikasi kenapa, mana siapa atasannya. Kami mau izin, mau minta klarifikasinya kenapa, kok di lingkungan Samsat, kok petugas pajak enggak taat pajak. Sedangkan kami yang rakyat biasa bersedia ngantri mulai dari jam 7 nanti sampai jam 11, berdempet-dempetan gitu. Padahal kami cuma 200 ribu, misalnya mobilnya 2 juta atau apa, kami usahakan itu tiap bulannya kami bayar gitu. Nah, sekarang kenapa petugas pajaknya yang tidak taat dengan pajak? Nah, suami saya dengan rekannya minta klarifikasi dengan oknum-oknum di sana. Nah, oknumnya bilang, kenapa kalian ngambil kontennya yang jelek-jelek saja dengan polisi katanya. Bagus, yang bagusnya juga katanya. Kata mereka berdua ini, kata suami dan kata Bang Jonir ini, kalau yang bagusnya kan udah ada di 86. Kata mereka, ngapain lagi? Toh kami tidak ada ngeprank, kami tidak ada memang niatnya untuk ngeliput kayak YouTuber gitu, enggak. Yang kami bohong-bohong enggak ada. Kalau memang ada kenyataan salahnya di sini, ya kami ini gitu. Toh kami misalnya datang ke sini atau datang ke simpang mana, ke lampu merah mana, itu dari komen-komen YouTube kami, mereka yang laporkan, masyarakat kecil yang laporkan, Bang, di sini oknumnya jahat-jahat, Bang. Saya kena tilang 500 ribu, saya begini. Nah, kami nggak mungkin, kami sekota besar Medan ini, kami tahu di mana pungli-pungli itu, kami nggak tahu. Gimana pula, kami punya kerja masing-masing, kata suami gitu. Nah, masalahnya yang dipermasalahkan sekarang, masuk ke kandang mereka tidak ada izin, padahal suami ada minta izin, terus pulangnya minta klarifikasi juga, kenapa mobil-mobil ini tidak taat pajak, kenapa tidak bayar pajak, toh cuma melangkah aja dari ruangan ini ke ruangan ini bayar pajak, tetapi kenapa tidak taat pajak, gitu Bang. Bagus, itu bagus. Yang dipermasalahkan. Saya nggak kenal sama Bang Benny, tapi saya senang dengar ada warga yang berani, yang cerdas, yang rajin seperti itu. Pasti iya, Uni bangga juga sama Bang Benny. Saya bangga karena banyak yang support Bang. Cuman kalau istri, saya setiap suami pergi kerja Bang, jangan berhenti di lampu merah. Kalau memang ada kelihatan pungli, jangan berhenti, saya bilang. Karena di Indonesia ini yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, saya bilang gitu. Kasihan sama kami, sama anak masih kecil, saya bilang gitu. Suatu saat mereka, oknum ini mungkin mikirnya entah dendam, entah apa, kita nggak tahu gitu. Ya tapi udah banyak kenyataan Uni, ya Bang, ya kita lihat. Iya, tapi ya memang di negeri ini kan begitu, yang benar disalahin gitu kan, yang salah ya udah biarin aja lah gitu. Iya betul. Tapi ya kangen juga lah ya sama suami ya. Udah masuk 7 bulan Bang. Di saat nggak boleh ketemu ya? Nggak boleh Bang. Anak saya ketemu sama bapaknya itu 4 bulan di penjara baru bisa ketemu. Cuman 30 menit. Kenapa? Apa alasannya? COVID. Alasan COVID. Udah di sidang sih Bang Benny ini sama Junior. Sudah Bang. Besok itu sidang tuntutan. Mungkin udah, saya cerita sedikit Bang, pengalaman apa yang saya alami 2 bulan di awal suami saya ditahan. Tanggal 18 itu suami saya ditahan. Tanggal 19 suami saya dipindahkan ke RTP. Sekitar jam 2, jam 3 sore. Mungkin pas dipindahin ke RTP itu saya ada, tapi mereka nggak bolehin saya ketemu sama suami, nggak boleh katanya gitu. Saya nengok dari jauh aja. Nah, suami udah masuk ke RTP, 5 menit setelah itu telepon ke adik ipar saya, suami saya minta tolong transfer duit 2 juta
Untuk apa? Tanya adik ipar. Untuk uang kebersamaan. Saya bingung. Siapa yang bilang gitu? Suami. Suami yang minta, Bang. Loh, Bang. Kok pakai uang masuk ke situ? Saya bilang gitu kan. Iya, kayak gitu, Dek. Ya udah transfer aja ya, 2 juta katanya. Mudah-mudahan. Udah ditahan, disuruh bayar pula ya? Suruh bayar pula. Ini katanya untuk uang kamar, uang kebersamaan, uang keamanan, katanya gitu. Ya saya mikirnya... Itu di rutan mana itu? Polresta Medan, Bang. Oh, di Polresta Medan. Nah, saya buru-buru ke ATM, transfer 2 juta. Habis itu, setelah transfer, kami ada dipanggil sama ini, Juper, penyidik, dipanggil ke ruangan. Saya cerita, saya curhat, Pak, suami saya minta uang 2 juta untuk apa ya? Waduh, Bu, kok dikasih? Tapi uang keamanan, katanya gitu. Nggak ada itu, katanya. Padahal itu di samping pengacara. Pengacara ini udah dapat. Ujung-ujungnya pengacaranya gandeng sama pengacaranya Bang Junior. Karena kebetulan pengacaranya Bang Benny nggak kunjung datang, gitu, Bang. Jadi kami satu pengacara dengan satu LP. Mereka satu LP, Bang. Oke. Nah, setelah itu, yaudah kami pikir, okelah mungkin duit 2 juta. Mungkin biar aman suaminya di situ. Kami pulang, adik ipar kami bawa ke rumah karena cuman saya berdua di rumah sama mertua di sini juga rame-rame kami di rumah rembu gimana gitu. Malam jam 1 jam 2 telepon lagi. Dek, kirim duit 1 juta ya. Hah, buat apa, Bang? Iya, biar aman Abang di sini itu. Aman gimana? Ya pokoknya kirim aja ya ke rekening kemarin ya, katanya gitu. Sudah, saya kirim. Oh, kayak gini ya gitu kan. Besoknya nelpon lagi siang-siang, Bang. Minta lagi 500. Gitu terus. Kalau seandainya saya enggak ngirim, suami saya dipukul, dibully, ditelanjangi di WC, distrap sampai semalam-malaman gitu, Bang. Nah, sewaktu-waktu udah sekitar 6 juta saya investasi ke sana. Tiap malam sekali dua hari itu mintanya tengah malam terus, Bang. Jadi kami memang dibuat nggak tidur gitu, Bang. Jadi udah sekitar mungkin dah 6 juta 7 juta tak udah berapa itu gitu. Penyiksaan dan pemerasan itu ya. Iya. Dan mereka yang memeras itu pun bilang ini titipan oknum, kamu tidak boleh dikasih enak. Gitu, Bang. Jadi apa-apa memang tidak dikasih enak. Mau tidur pun diapain. Kayak sinetron saya pikir, Bang. Kayak nggak boleh tidur nyenyak. Nggak boleh. Sinetron kan bohongan. Kalau ini beneran. Betul, Bang. Makanya saya, ya Allah, kok diperlakukan kayak seperti teroris. Lebih parah dari teroris. Nah, pengacara nggak boleh ketemu sama kliennya. Nggak boleh ketemu. Nggak boleh nelpon. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Nah, nelpon ke keluarganya pun nggak boleh. Nelponnya ke kami cuma minta uang terus. Kalau pas disuruh minta uang bisa nelpon? Bisa, tapi... Bisa tapi, pakai telepon juga dalam sel iya, malam-malam. Tapi mereka itu di sampingnya, Bang. Nih, telepon katanya gitu kan. Telepon istrimu, minta uang. Nah, seperti itu, Bang. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya uang ini tidak mengalir, tapi suami saya aman di dalam, gitu. Nah, waktu itu minta 1 juta. Saya kirim 200. Tujuannya apa? Biar malam ini suami saya tenang. Saya janjiin untuk besok gitu, Bang. Saya kirim 200. Totalnya tengah malam minta lagi 200, minta lagi. Yang 1 juta ini baru 200 saya terima, ini yang 800 lagi mana gitu. Saya kirim lagi sedikit-sedikit biar aman itu untuk malam ini dan siang besok gitu, Bang. Sampai saya alasannya anak kita sakit, Bang, gimana ini biaya anak sakit, gimana ini uang dari mana lagi, udah berapa uang masuk ke situ gitu. Dan saya mau nanya sedikit. Iya. Uni di rumah diteror juga, diintelin? Enggak, Bang, cuman saya diteleponin gitu. Diteleponin begitu ya, tiap malam. Cuman bahasanya gitu ya. Memang bahasa, saya bilang kurang ajar memang. Pelecehan apalah gitu, panggil kau, panggil apa gitu.
nggak pantas ngomong sama perempuan gitu. Ya, saya ya. Tanggal 18 suami ditahan itu, saya tanggal 20 itu udah langsung lapor ke Komnas HAM, Bang. Kemudian, ini cerita kita Komnas HAM, mana-mana. Komnas gitu. HAM Medan? Enggak, Bang. Di ini, Komnas HAM RI. Oke, di Jakarta. Apa respon mereka? Iya. Nah, mereka langsung respon. Mereka langsung balasin surat saya. Balasin surat saya ditebus ke Kapolda Medan, ke Kapolres Medan, gitu. Nah, mereka ini enggak harus ditahan. Tapi enggak ada yang berubah? Iya. Mereka ini tidak harus ditahan dalam suratnya. Bahkan mereka ini bisa dijadikan duta kesadaran untuk membayar pajak, kata Komnas HAM. Mereka datang. Memang menindaklanjuti datang ke Medan, Bang. Datang ke Medan, alhasil enggak ada sama sekali. Nol. Mau ketemu Beni pun enggak dapat, alasan COVID. Pulang, bertiga orang tim Komnas HAM itu pulang dengan tangan kosong. Pas tim Komnas HAM mau balik ke bandara, mau pulang ke Jakarta, suami saya dimintai uang lagi. Saya telepon lagi Komnas HAM itu, Bang, ini suami saya dimintai uang lagi, padahal Komnas HAM belum sampai ke Jakarta, bahkan belum sampai ke Bandara Kuala Namu di Medan ini, tapi suami saya udah ditekan, udah dimintai uang, udah dimarah-marahin, kenapa laporin Komnas HAM, kemana, siapa yang laporin, siapa yang marah-marahin kayak gitu si oknumnya. Nah, saya ini lagi, buat surat pengaduan lagi ke Komnas HAM. Ditanggapi lagi, dan yang surat kedua itu ya ditebuskan ke Kapolri, Kabareskrim. Nah itu terus kemana satu lagi tuh? Dan itu nggak ada yang berubah situasinya sampai sekarang ya? Nggak ada. Nah udah 2 bulan suami saya di blok itu, saya lapor lagi ke ombudsman, pergi lagi ke ombudsman, cerita. Sampai bapak ketua ombudsman yang di Medan ini bilang, kok kamu baru sekarang datang, katanya. Masya Allah, Pak. Pada suami kamu sebelum ditangkap hari Selasa itu kesini, katanya. Udah menceritakan semua masalahnya, katanya gitu. Kenapa kok baru datang sekarang? Dan akhirnya, Bang, bapak itulah yang membantu suami saya pindah ke blok lain. Yang tidak ada lagi sama ombudsman. Ada sama ombudsman baru agak ada perubahan dikit ya. Ada perubahan. Tapi mereka, kasus pemerasannya nggak dibongkar sama ombudsman? Dibongkar ke Propam. Tapi kayaknya udah pembiaran, Bang. Pembiaran. Di Propam ada proses sekarang? Enggak. Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Propam Polda enggak ada proses? Enggak ada. Tapi kemarin nanti saya iseng-iseng saya mau tanya deh. Ya. Saya mau tanya sama Propam di Mabes sama juga nanti yang di Polda. Saya coba nanti tanya. Itu, Bang. Oke, sekarang gini. Pertama saya turut simpati ya, apa prihatin ya sama situasi Uni, Bang Beni, Bang Joniar gitu, sama keluarga semua ya. Tapi saya yakin masyarakat semua dukung lah, kasih doanya. Meskipun kita hari ini ya di banyak tempat masyarakat ini nggak berdaya ya lawan negara ya. Ada orang kayak Bang Beni, Bang Joniar itu ya bantu ungkap situasi ini masih juga. Ibarat kata digebuk lah ya, dipukul balik malah dipidanakan. Jadi memang ini kejadian seperti ini banyak masyarakat yang mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran-pelanggaran hukum oleh aparatur negara, justru mereka diserang, justru mereka dipidanakan. Di Medan juga pernah dengar kasus Goldfried kan, pengacara itu dibunuh malah membongkar kejahatan bisnis. Benar. Ini cerita kita lah, cerita rakyat kita hari ini semua seperti ini, gitu. Jadi udah lama. Jadi memang rakyat ini kalau ungkap sesuatu, nuntut keadilan, nuntut haknya, malah tambah dikejar terus. Betul, Bang. Tapi ya insya Allah suatu hari mesti yakin lah ya, yang benar itu harus menang. Gitu. Tapi memang saat ini. Orang-orang jahat itu memang menggunakan kekuatannya, apapun yang dia punya, kekuatan hukum, kekuatan uang, senjata untuk represi orang seperti Bang Beni sama Bang Joniar itu. Tapi saya lebih bangga lagi lihat Uni. Ya, aduh, saya hebat, Bang. Berani. Sebetulnya memang, saya memang sanggup, Bang. Memang dibalik orang seperti Bang Beni gitu ya, memang ada
ada kekuatan yang besar. Nah, saya baru lihat barang kenapa Abang Beni itu berani lurus gitu ya. Karena memang punya istri yang juga berani juga. Nah, jadi ya udah, karena kita juga waktu terbatas nih ngobrol seperti ini. Tadi lampu saya udah kedap-kedup tuh kan. Ya. Nah, tapi nanti kita ngobrol, saya akan coba bantu juga. Saya acara begini nggak cuma untuk video-videoan di YouTube aja. Tapi nanti saya akan coba komunikasikan ke pejabat-pejabat yang saya tahu lah ya. Saya juga punya keterbatasan. Apa namanya, supaya orang baik seperti Bang Beni sama Bang Junior ini jangan dipidana gitu kan. Apalagi sekarang lagi banyak orang rame bahas soal undang-undang ITE. Bener, lucu banget. Pejabat tingginya sibuk, wangi-wangi, bajunya licin-licin, bahas revisi undang-undang ITE, tapi rakyatnya di bawah diinjak-injak, dipidanakan atas nama penegakan hukum, padahal dia lagi membantu mengungkapkan siapa pejabat negara yang nggak benar itu. Iya. Bahkan kira-kira begitu. Apa pesan Uni buat orang-orang yang nonton video ini? Sebelumnya Bang, ini ada Kapolda Kalimantan kalau nggak salah ya, itu bahkan masyarakat yang berani videokan dan viralkan gitu, malah dapat penghargaan itu di tahun 2017. Dapat penghargaan. Tapi itu di Kalimantan. Handphone. Bahkan suami saya nggak butuh itu sebetulnya Bang. Maksudnya kalau pajak itu menyelamatkan keuangan itu kan, aparatur negara. Betul. Gitu. Nah, harapan saya sih, saya hanya ibu rumah tangga yang nggak tahu hukum, yang nggak tahu segala-galanya, yang tahu saya ngurus rumah, ngurus dapur, ngurus anak gitu. Bahkan saya juga nggak diperbolehkan suami kerja karena suami itu pindah-pindah gitu Bang. Jadi gimana saya mau kerja? Saya nggak mau suaminya di mana, saya di mana. Yang penting saya ikut suami, biarlah. Saya apapun penghasilannya cukup untuk saya gitu. Nah, saya tahu masyarakat Indonesia ini banyak sekali mendukung suami saya. Saya tidak hanya melihat komentar-komentar dari YouTube suami saya, tapi dari Facebook atau dari mana aja, Instagram atau dari mana, saya lihat Bang, 90% itu mereka mendukung Bang Beni. Cuman mereka tidak ada punya kekuatan untuk membela, mereka tidak ada punya power, nggak ada power untuk membela aparat gitu. Nah, harapan saya, doa, saya minta doanya agar suami saya sehat di dalam, dan alhamdulillah suami saya sekarang udah aman, tidak dibully, tidak diperas lagi, tidak dikriminalisasi lagi. Namun harapan saya setelah sidang ini suami saya bebas, dan saya mohon ke suami saya jangan lagi lakukan ini. Karena saya nggak sanggup Bang, nggak sanggup saya sebetulnya. Tapi mau gimana, saya harus bela suami saya harus perjuangkan suami saya. Terima kasih Uni, terima kasih bukan cuma untuk wawancaranya, tapi terima kasih punya keyakinan bahwa orang yang benar patut diperjuangkan. Betul Bang. Oke, manusia-manusia yang baik, saya mengucapkan selamat kepada para penjahat yang berada di balik kekuasaan, yang berhasil menjebloskan dan mempidanakan, menyiksa dan memeras Beni Edward dan juga Joniar, yang sampai membuat istrinya sampai kelelahan secara psikologis. Anda menang, Anda bisa memenjarakan mereka. Tapi bau tengik tetap bau tengik, bahwa yang benar tetap benar, dan masyarakat tetap mendukung. Saya cuma mau ingatkan aja, dari buku-buku yang saya baca, dari teori yang saya pelajari, bahwa kebenaran dan keadilan itu bukan miliknya penguasa, tapi dia pemiliknya alam, dan dimiliki oleh alam, dan dimiliki oleh manusia-manusia tanpa identitas, tanpa jabatan, dan tanpa pangkat. Kita akan ketemu dengan cerita-cerita orang terpinggirkan lain lagi.
kita akan kembali di Kenalpot berikutnya. Oke. Makasih ya, Uni.